Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah Wa ala alih wa sahbih wa mawala amma ba'du Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini Kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bertemu di mata kuliah Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Dalam keadaan sehat walafiat dan marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita bisa mengenal Islam, iman, ihsan, dan syariah. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang kaidah hukum ekonomi syariah part satu karena dalam materi ini ada dua pertemuan pertama pada hari ini kemudian dilanjutkan minggu depan. Sebenarnya bagaimana sih kaidah fikih dalam hukum ekonomi syariah? Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang kaidah fikih hukum ekonomi syariah, kita harus mengenal dulu apa definisi dari kaidah fikih dalam hukum ekonomi syariah. Kaidah fikih di dalam bahasa Arab itu dikenal dengan al-qaidah al-fikhiyah atau al-qawaid al-fikhiyah. Yang pertama berasal dari kata Al-Qa'idah. Al-Qa'idah ini adalah Al-Mabda atau dasar atau pondasi. Kemudian bisa bermakna juga an yaitu metode atau cara atau sistem. Sedangkan al kemarin sudah dibahas, al itu adalah nisbah kepada Al-Qa'idah. Fikih secara bahasa itu adalah al-fahmu yaitu memahami sedangkan secara istilah atau secara terminologis itu adalah al-ilmu bil ahkam asy al, al amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah al-ilmu yaitu ilmu bil ahkam asy yang belajar tentang hukum-hukum syariah al-amaliyah yang bersifat aplikatif al-muktasab yang diambil min adillatiha dari dalil-dalil at-tafsiliyah yang partikular atau terperinci ini definisi ini saya ambil dari kitab al yakut an nafis di halaman 13. Definisi tadi secara lafzi sedangkan definisi secara morokap, maka yang dimaksud dengan kaidah fikih atau al qaidah al fikih adalah al amru al kulli alladhi yantabiqu alaihi juz'iyat katsira yafhamu ahkamuha minha. Ini merupakan definisi dari uh, Syekh Tajuddin Abdul Wahab Al-Kafi As-Subki ini merupakan imam besar yang ahli dalam bidang fikih dan usul fikih ini di dalam kitabnya Al-Ashbah An-Nadair al juz 1 halaman 1 nyatakan Beirut Darul Kutub Al-Islamiyah Al-amru al-kulli yaitu sesuatu yang bersifat general al yantabiqu alayhi yang meliputi yang meliputi juz'iyyat kathirah bagian yang banyak yafhamu ahkamuha yafhamu yang bisa dipahami ahkamuha hukum bagian tersebut minha dari kaidah tadi. Jadi kaidah fikih ini merupakan teori-teori yang bersifat umum yang bisa diterapkan terhadap partikular atau juz'iyat atau bagian-bagian yang ada di bawahnya. Kemudian ada juga definisi dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ini merupakan ulama Nusantara yang memiliki banyak karya di dalam fikih dan usul fikih. Di antara karyanya adalah Al-Fawaid Al-Janiyah. Ini dicetak di Beirut. Beirut ini di Lebanon. Nama percetakannya Darussalam, halaman 1 halaman 66 69. Menurut beliau adalah qanunun ta'rifu bihi ahkamul hawadits allati la fi kitabin atau sunnah atau ijma'ul ulama. Jadi kaidah fikih menurut beliau adalah qanun undang-undang atau aturan tu bihi yang diketahui dengannya ahkamul hawadits permasalahan kontemporer la yang tidak memiliki dalil teks suci fi kitabin baik di dalam su, dalam kitab suci Al-Qur'an atau sunnah atau dalam hadis atau ijma'ul ulama atau ijma' dari para ulama. Jadi menurut beliau adalah uh, dengan kaidah fikih ini bisa mampu diterapkan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang kontemporer. Kemudian menurut Al Imam as dalam Al Asba' al Nadzairnya halaman 5 ini dijelaskan bahwa uh, kaidah fikih itu adalah hukmun kulliyun yang tabiqu ala juz'iyatihi. Hukmun hukum kulliyun yang bersifat general yang yang bisa diterapkan atau mencakup ala atas partikularnya. Kemudian bagaimana sejarah perkembangan dari kaidah fikih ini? Dalam sejarah perkembangannya, kaidah fikih ini berkembang muncul setelah matangnya ilmu fikih dan usul fikih, yaitu kira-kira pada abad ketiga. Sedangkan pada abad pertama dan abad kedua itu tidak ada istilah kaidah fikih. Pada zaman Rasulullah, sahabat, tabi tabi'in, dan para mujtahid mazhab itu tidak ada istilah e, kaidah fikih. Terma kaidah fikih itu muncul pada abad ketiga yaitu e, Imam Abu Thahir Ad-Dibasi merupakan salah satu ulama mazhab Hanafi yang melakukan kodifikasi kaidah fikih mazhab Hanafi sebanyak 17 kaidah. Kemudian pada perkembangannya muncullah Abu Sa'id Al-Harawi Beliau adalah seorang ulama mazhab syafi'i yang kemudian mengunjungi kediaman Abu Thohir dan mencatat kaidah fikih yang dihafalkan oleh Abu Tahir. Dan di antara kaidah tersebut ada lima kaidah asasiyah atau yang disebut dengan kaidah dasar nanti pada, klasifikasi kaidah fikih. Kemudian satu abad setelahnya itu ada ulama besar mazhab syafi'i yang bernama al-imam Abu Hasan Al-Karhi. Beliau menyempurnakan dan menambahkan kaidah fikih menjadi 37 kaidah. Yang awalnya 17 menjadi 37. Ini adalah pengantar dari kaidah fikih hukum ekonomi syariah. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang klasifikasi kemudian contoh-contoh dari kaidah fikih yang membahas tentang hukum ekonomi syariah. Matur sekelangkong, syukran jazilan alal ihtimam wa taqdim. Wallahu a'lam bisawab. والله الموفق الى اقم الطريق والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته